Beberapa potret mesra Syahrini bareng ibu mertua di Tokyo buktikan isu takur cuma gosip. Rumah tangga Syahrini kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Belum lama ini muncul rumor tak sedap yang menyebut Syahrini dimusuhi oleh ibu mertuanya, Reiko Barat. Seolah menepis rumor tersebut, Syahrini memposting potret kebersamaannya dengan ibu mertua beserta sang suami, Reino Barat. Syahrini sepertinya ingin mengempas semua isu yang menyebut jika hubungannya dengan ibu Reino Barat tidak akur. Yuk simak sederet potret Syahrini dan ibu mertua di Tokyo yang memperlihatkan keakraban mereka satu sama lain. Syahrini pamer momen ketika ia bersama Reiko Barak dan Reino Barak makan bareng di sebuah restoran mewah di Tokyo, Jepang. Ketiganya tersenyum lebar ke arah kamera dengan latar belakang langit senja yang indah. Sosok Reiko bikin salah fokus, ia memiliki wajah cantik awet muda dengan rambut warna ungu. Sejak isu keretakan rumah tangga Syahrini mencuat, Reiko dikabarkan memusuhi Syahrini. Namun dari postingan terbarunya, Syahrini seolah membantah rumor tersebut sebab potret yang ia unggah memperlihatkan keakrabannya dengan Reiko Barak. Selain tampak akrab, gestur sederhana Reiko saat foto berdua dengan Syahrini juga jadi perhatian. Reiko tampak tersenyum sambil menyentuh lengan Syahrini. Syahrini juga memamerkan momen saat ia duduk bersebelahan dengan ibu mertuanya. Syahrini dan sang mertua asik berbincang seru di dalam restoran. Kira-kira apa yang dibicarakan menantu dan mertua itu ya? Selain memposting foto bersama suami dan ibu mertua, Syahrini juga memposting foto dirinya. Seperti biasa, Syahrini tampil glamor dan juga modis. Ia mengenakan blus abu-abu yang dipadukan dengan celana kulot putih. Syahrini memadukan penampilannya tadi dengan coat pendek warna biru. Penyanyi yang sudah cukup lama vakum dari dunia hiburan itu tak lupa mengenakan topi yang digunakan menutup kepalanya yang berhijab. Syahrini membatasi kolom komentar di postingannya dan hanya meninggalkan beberapa komentar saja. Termasuk komentar Aisyah Rani yang menyinggung Syahrini membagikan momen seru kebersamaannya dan juga mertua di grup keluarga. Geger video aksi panas Syahrini yang pasrah digiring pria di atas kursi Reino Barak ramai disuruh nonton. Menikahi pengusaha konglomerat Reino Barak membuat aktris sekaligus penyanyi Syahrini istiqomah untuk menutup aurat. Menjadi seorang bintang pelantun tembang musik pop yang membesarkan nama Syahrini, namun siapa sangka jika pelantun tembang sesuatu ini mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut. Memilih mengawali karir sebagai biduan mungkin membuat sosok Syahrini harus berdandan seseksi mungkin. Namun ternyata usai wanita yang disapa Inces ini dikenal di tanah air sebagai selebritis papan atas, nama Syahrini makin melejit dengan ciri khasnya dalam nada bicara dan jargon-jargon andalannya. Menikah dengan pengusaha tajir mimpi Reino Barak membuat Syahrini harus perlahan mundur dari dunia entertainment. Jarang muncul di layar kaca, nama Syahrini kini kembali viral karena video aksi panasnya dengan seorang pria menambah daftar video viral setelah video syur diduga Rezky Aditya tengah ramai. Video panas yang diunggah oleh akun gosip Instagram @lambedanuofficial99 menuai banyak komentar dari warganet. Bukan tanpa alasan yang ramainya video tersebut didominasi oleh aksi panggung Syahrini yang tengah duduk di atas kursi. Tiba-tiba tubuhnya disentuh oleh seorang pria, seorang penari. Tanya itu saja seolah tak risi dengan sentuhan pria itu pada tubuhnya, Syahrini yang tengah mengenakan dress bercorak hitam melanjutkan dance sexy-nya dengan si pria. Durasi video makin jauh, makin panas pula aksi panas pria di video tersebut terhadap istri Reino Barat itu.
Tak beberapa lama, pria itu langsung membuka atribut yang menempel di badannya, termasuk bajunya. Bahkan tak ragu tangan pria itu merangkul tangan Sherry untuk mengikuti alunan musik saat si pria yang hanya mengenakan celana panjang. Diduga video itu video lawas yang kembali viral, karena Sherry masih memperlihatkan rambut panjangnya dan lekuk tubuhnya. Beda dengan Sherry yang sekarang sudah mantap menutup auratnya. Beberapa warganet seolah tak percaya bahkan itu benar-benar seorang Syahrini. Ngaku wajah asli hingga berani sumpah tak pernah melakukan operasi plastik, potret lawas Syahrini jadi omongan. Kehidupan selebriti Syahrini memang tak pernah lepas dari perbincangan netizen dunia maya. Meski memilih vakum dari dunia hiburan dan masa lalu, yang kelam hingga isu miring Syahrini masih terus ramai menjadi perbincangan. Salah satunya terkait Syahrini yang telah dituding melakukan operasi plastik. Padahal menurut dirinya bagian wajahnya itu semuanya masih asli. Syahrini bahkan tidak ragu untuk bersumpah sambil menepuk pipinya dan menggesek hidungnya, seolah hendak ingin membuktikan bila bagian tubuh tersebut asli bukan operasi. Dikutip Hoops.id pada akun Instagram @lambedanuofficial99, seperti diketahui sebelumnya jika wajah hasil operasi dan hasil perawatan wajah akan terlihat kencang dan kaku, tidak natural. Sumpah tidak ada yang operasi dalam diriku ini, hidung masih, daku masih, ini pipi tidak ada, semuanya boleh dicek, ungkap Syahrini. Syahrini juga menjelaskan bahwa dirinya takut jika melakukan operasi plastik dan lain semacamnya. Istri Ray Mubarak itu juga mengaku tidak ada yang berubah dari wajahnya sampai dengan saat ini. Jadi aku alhamdulillah masih asli dan aku juga gak digitu-gituin ya, takut kan? Jadi gak ada yang berubah dari muka aku, ungkap istri Ray Mubarak itu. Aku juga takut dia apa-apain juga mukanya, sambung pelantun lagu sesuatu itu. Akan tetapi dari pengakuan Syahrini tersebut mengenai keaslian beberapa anggota tubuhnya ini tentu memantik rasa geram netizen, terutama saat akun Instagram tersebut memposting foto lawas dari penyanyi Syahrini itu. Pasalnya baru-baru ini beredar video wawancara Syahrini dan adiknya, Aisyah Rani, kala masih menjadi penyanyi dangdut. Penampilan dari keduanya pun begitu berbeda, terutama sosok Syahrini yang terlihat berubah cukup drastis. Bagian mulut dan hidung Syahrini menjadi dua yang paling disorot oleh netizen. Alhasil unggahan ini pun menuai kritikan dari netizen dunia maya. Kalau unggah oplasma pasti foto waktu masa kecil sampai sekarang, minim ada kemiripan atau sama, cuma bedanya waktu besar lebih cantik karena dandan, tulis salah satu netizen.